Bermain tanpa membedakan suku ini sesuai sila keempat. Ya, ya, ya. Dino, buku pelajarannya diompolin Sanung nih. Oh. Basa deh. Tuh, Lisa demi aku. Ya, buku pelajaran Nino diompolin Sanung deh jadi basah. Oh. Iya, Vino, maaf ya. Jadi basah deh, soalnya Bunda nggak pakai sanung Pampers. Sesuai sila keempat Pancasila, yang sebaiknya kamu lakukan adalah menerima kesepakatan untuk bermain layang-layang. Kamu sama kakaknya lagi belajar ya? Aku pinter. Ya, Mbak Shana mau sekolah, mau belajar juga. Mbak Shana mau belajar. Harus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara bersyukur? Karena dapat bersyukur belajar dengan giat. Kenapa? 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 Adik sana mau belajar juga. Iya mau belajar. Iya. Ada. Apa sayang? Jawab. Oh iya. Ya udah. Nih, kakak Ino mau tanya jawab nih. Oke. Iya, udah. Sana mau tanya jawab juga. Oh. Iya nih. Bunda tanya jawab kakak Ino. Oh ya udah. Sini. Yuk dipangku yuk. Iya. Yaudah sini kakak Vino tanya jawab ya sama bunda. Ya, ayo baca sana. Baca nih. Siap. Oke. Ino udah tahu jawabannya. Udah dijawab aja orang pertanyaannya aja bunda belum kasih. Jadi ya kakak Ino nih. Nih, Tuhan melihat semua perbuatan kita. Kita harus selalu berkata dan jujur. Bermain tanpa membedakan suku ini sesuai sila keempat. Ya, ya, ya. Dino, buku pelajarannya diompolin Sanung nih. Basa deh. Tuh, Lisa demi aku. Ya, buku pelajaran Nino diompolin Sanum deh jadi basah. Iya, Vino, maaf ya. Jadi basah deh, soalnya Bunda nggak pakai sanum Pampers. Ya udah, Bunda bersihin Sanum dulu ya. Diganti dulu nih celananya, tuh basah, baju Bunda juga basah. Sanum.
buku aku jadi bau kuat. Oh. Bau. Sanum, sanum. Ngumpulin buku pelajarannya Kakak Vino. Ganti dulu ya celananya ya. Nah, dibersihin dulu ya. Buku mata pelajaran Ino diompolin Sanum. Untung bukan punya Abang. Abang mau tawain Ino lagi. Adik Sandumnya minta maaf tuh. Ya dek, tuh ngomong apa tuh? Minta maaf kak. Ya dek ya. Maafin ya kak. Ganti dulu dek. Ya udah, papa udah maafin ya dek. Iya, makasih kak. Tuh udah dimaafin ya sama kakak Ino. Ya, ada sini ngumpulin pelajarannya kakak Ino. Ngumpul ya dek. Jangan pakai pepes ya. Nanti omporin lagi deh. Punyanya Abang Davin ya. Jangan dong dek. Buku mata pelajaran Abang jangan diomporin juga. Iya. Enggak Bang. Sekarang Sanem udah pakai pepes nih. Ya deh ya. Ya, sekarang kakak sama abang, ayo belajar lagi. Belajar lagi, Vino. Oke, ya. Bunda. Iya. Mana abang udah sampai mana tadi? Tanya jawab lagi dong, Bun. Tapi buku ini jangan diompolin lagi ya, dek. Yaudah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara bersyukur karena dapat bersekolah? Belajar dengan giat. Ya, bersyukur termasuk penerapan Pancasila. Tulislah bunyi sila Pancasila yang sesuai. Tidak boleh. Bersyukur termasuk penerapan Pancasila. Tulislah bunyi sila Pancasila yang sesuai sama yang bersyukur itu. Silanya apa bunyinya? Ketuhanan. Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Terus nomor 2. Amati simbol sila Pancasila berikut nih. Apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Apa bunyi sila Pancasila pohon beringin? Tidak boleh memilih. Bunyi silanya, sila Pancasilanya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Tulislah contoh penerapan sila tersebut. Penerapan sila tersebut. Tidak boleh memilih-milih teman dalam bermain. Iya, betul. Pintar kakak Ina, dek. Abang juga dong, Bun, abis ini ya. Iya, abis ini abang ya. Nah, sekarang Vina baca lagi yang lain ya. Oke. Nih. Iya Bunda, perhatikan gambar di samping. Bisa dong, gimana kalau kita siapin sesuatu yuk buat abang sama kakak Ino biar lebih semangat belajarnya. Yuk, ayo. 100 ditambah 100. Abang, kakak, Bunda mau ke dapur dulu sebentar ya. Iya. Oke. Yuk, bermain tanpa membeda menghilangkan Pancasila. Sadar. Teman-teman, Bunda lagi siapin martabak nih buat anak-anak biar belajarnya lebih semangat. Ya deh ya. Ya, Nek, ini kita taruh di peti ini, Nek. Nah, martabaknya udah siap deh. Yaudah, kita kasih abang-abang apa? Abang, kakak, lihat nih, Bunda bawa apa? Wow.
biar lebih semangat teman-teman belajarnya. Gimana, enak kan? Harus semangat belajarnya ya. Sana mau? Sana juga mau bertambah. Mau deh. Iya. Tuh. Kemau dong. Ya deh. Martabak, lanjut lagi ya belajarnya. Siap.